Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Toko Le Adit, tempatnya penjualan barang-barang unik dan praktis. Jadi di video kali ini kita akan unboxing sebuah pulpen unik, praktis, multifungsi, bisa mengeluarkan laser dan juga bisa mengeluarkan cahaya putih yang sangat cocok digunakan oleh guru yang mengajarnya menggunakan PowerPoint, guys. Tapi sebelum lanjut ke penjelasannya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share, dan jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Toko Le Adit. Jadi, tipe pertama ini warnanya hitam metalik ya guys, cukup elegan. Jadi pulpen ini memiliki beberapa fitur yang tentunya sangat cocok dan bagus digunakan oleh guru, dokter maupun dosen. Jadi fitur yang pertama itu dia bisa mengeluarkan cahaya laser berwarna merah ya guys. Ini kalian bisa lihat sendiri. Itu cahaya lasernya itu biasa digunakan oleh guru di saat mengajar atau menjelaskan menggunakan PowerPoint ya guys. Lalu fitur yang kedua itu dia bisa mengeluarkan cahaya senter berwarna putih. Tuh kalian bisa lihat. Biasanya senter ini digunakan oleh dokter untuk memeriksa telinga dan mulut si pasien. Lalu ada fitur yang ketiga. Fitur yang ketiga itu sangat unik. Namanya itu stylus ya guys. Ini stylusnya. Jadi stylus itu berfungsi sebagai touchscreen atau layar sentuh pada layar HP ya guys. Ini mari kita coba. Oke, kalian sudah sendiri. Stylusnya berfungsi dengan baik ya guys. Oke. Itu. Jadi stylusnya itu berfungsi dengan baik ya guys. Lalu letak mata pulpennya itu berada pada bagian ini ya guys. Buka. Oke. Pada bagian ini. Oke. Lalu jika baterai dari laser dan lampu ini sudah lobet atau sudah tidak ada lagi ya guys, kalian bisa menggantinya. Jadi cara menggantinya itu kalian tinggal buka aja di bagian sini ya guys, kalian tinggal putar. Lalu ada baterai di dalam sini ya guys. Nah, itu baterainya versi 3 seperti baterai jam tangan. Nantinya kalian tinggal ganti aja kalau baterainya sudah habis atau lobet. Nah, jadi bisa dipakai berulang-ulang ya guys. Oke. Ini tipe pertama ya guys. Berwarna hitam metalik, cukup elegan. Oke. Sekarang kita beralih pada tipe kedua. Jadi tipe kedua itu memiliki fitur yang lebih banyak dari tipe yang pertama ya guys. Mari kita buka. Jadi paketnya itu seperti ini. Kalian buka aja. Nantinya kalian akan mendapatkan seperti tempat pensil ya guys. Ini nanti kalian buka aja. Oke. Di dalamnya itu terdapat satu buah pulpen. Dan yang kedua adalah baterai. Ini seperti baterai jam tangannya guys. Itu nantinya digunakan untuk mengganti baterai yang berada dalam sini jika sudah lobet ya guys. Oke. Jadi pulpen ini cukup elegan dan stylish ya guys. Dia memiliki beberapa fitur yang lebih banyak dibanding tipe yang pertama yang ini. Jadi fitur yang pertama itu dia bisa mengeluarkan laser. Ini cahaya lasernya guys, warna merah. Lalu yang kedua itu dia bisa mengeluarkan cahaya lampu ini. Lalu fitur yang gak ada pada tipe yang pertama itu dia bisa dipanjangin ya guys. Ini dia bisa dipanjangin. Nah, biasanya ini digunakan oleh guru untuk mengajar di depan kelas ya guys. Guys, biasanya digunakan oleh guru kelas 1 atau TK. Biasanya diajar untuk anak-anak seperti A, B, C atau belajar membaca ya guys. Ini seperti tongkat, bisa dipanjangin. Lalu fitur yang keempat itu ada namanya fitur stylus ya guys. Fitur stylus itu
bisa digunakan sebagai touchscreen atau layar sentuh pada HP. Mari kita coba pada HP. Oke, tentunya dia bekerja dengan baik. Lalu mata pulpennya itu terletak pada bagian ini ya guys. Nanti kalian putar aja. Oke, ada? Oke. Mari kita tutup. Nah, lalu jika baterainya sudah habis atau lobet ya guys, kalian bisa menggantinya dengan yang baru. Baterainya itu terletak di dalam sini ya guys. Cara bukanya itu seperti ini. Nah, seperti ya guys, itu baterainya. Ada isi 3 di dalamnya. Oke. Nanti kalian tinggal ganti aja sama yang baru. Oke, karena zaman sekarang itu guru-guru biasanya ngajarnya pakai PowerPoint. Jadi pulpen ini sangat bagus digunakan karena bisa mengeluarkan cahaya laser warna merah. Bisa nunjuk-nunjuk. Oke? Okay? Nice. Selain itu juga pulpen ini sangat cocok digunakan sebagai buah tangan untuk guru tersayang maupun dosen tersayang kita. Tentunya pulpen ini kalian bisa dapatkan di Toko Le Arit Gorontalo. Jangan ragu untuk membeli pulpen ini karena pulpen ini sangat unik, praktis, dan tentunya multifungsi sekali. Sekian unboxing dari channel Toko Le Arit. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share, dan jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Toko Le Arit. Terima kasih.